Sepak Bola, salam satu cinta dan salam satu hobi. Terus tonton channel kami tentunya dengan berita-berita sepak bola dunia yang menarik. Selamat menyaksikan. Kemenangan Real Madrid atas LC dengan skor meyakinkan 4-0 pada lanjutan laga Liga Spanyol kemarin menyusahkan cerita indah bagi Benzema. Pertandingan Real Madrid versus LC bergulir di Santiago Bernabeu dan menjadi laga pertama di tim Carlo Ancelotti setelah kembali dari kejayaan di Piala Dunia antar klub. 3 poin diamankan oleh Real Madrid kontra tim buntut klasemen Liga Spanyol ini. Gol-gol datang dari Marco Asensio di menit ke-8 dan gelandang terbaik Luka Modric di menit ke-80. Serta 2 gol Karim Benzema melalui titik putih penalti masing-masing di menit 31 dan penalti kedua di menit ke-45+1. Berkat 2 golnya tersebut, Karim Benzema kini telah membukukan 230 gol dari 428 laga bagi Real Madrid. Ia mengungguli catatan legenda Madrid, Raul Gonzalez, 228 gol. Sebagai penyerang tersubur kedua Los Blancos di La Liga. Catatan gol terbanyak Real Madrid di Liga Spanyol masih dipegang oleh sang mega bintang Cristiano Ronaldo dengan 311 gol dari hanya 292 laga. Namun Benzema masih berpeluang untuk menggusur Ronaldo dari puncak pencetak gol La Liga Real Madrid. Jika Benzema mampu konsisten dalam mencetak gol ke depan. Gol-gol Benzema juga memastikan sang penyerang mencetak gol Liga ke-10 musim ini. Ia mengikuti jejak Messi sebagai pemain yang membukukan 10 gol atau lebih dalam 12 musim berbeda. Messi sendiri melakukannya dalam 15 musim Liga Spanyol. Berkat hasil ini, Real Madrid menguntit ke depan poin di belakang Barcelona yang masih menghuni puncak klasemen. Apakah Benzema mampu menjadi yang utama dalam sejarah Madrid dalam menjadikan dirinya sebagai top skor klub sepanjang masa? Kita tunggu hasilnya. Apalagi Benzema masih memiliki banyak waktu untuk menjadikan dirinya sebagai top skor klub. Mengingat para pesaingnya sudah pensiun hanya tinggal 15 mega bintang Cristiano Ronaldo. Itupun dirinya sudah tidak bermain di Real Madrid lagi. Maka ini kesempatan besar bagi Benzema untuk memastikan dirinya adalah legenda Madrid dengan torehan gol terbanyak bagi Real Madrid, baik gol-gol La Liga maupun gol-gol secara keseluruhan dalam sejarah sang raja Eropa tersebut.